Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan limpahan nikmat-Nya kita masih bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dalam taklim pekanan kita. Alhamdulillah, pada kajian hari ini kita mengambil sebuah kitab. Kitab ini berisi tentang akidah, yaitu Al-Usulus Sittah. Nah, yang disusun oleh Asy-Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini merupakan salah satu dari karya beliau. Jadi bukan cuma Al-Usulus Thalatha, tapi ada juga karya beliau yaitu Al-Usulus Sittah. Nah, yaitu pondasi-pondasi yang enam. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasannya, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imamud Da'watil Islamiyah wa hami hima millatil Hanifiyah. Apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab? Beliau adalah seorang imam dakwatul Islam. Nah, seorang imam dakwatul Islam dan juga penjaga ajaran-ajaran tauhid. Apa kata beliau? Min a'jabil ujabi, termasuk perkara yang menakjubkan. Wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil gulabi sittata usulin, dan ayat-ayat yang paling besar yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sittatu usulin, yaitu enam pondasi. Kenapa? Karena bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awwami fawqa ma yadhunnu dhannun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya dengan sangat jelas bagi orang-orang awam, melebihi prasangka kebanyakan orang. Naam. Thumma ba'da dhalika ghalita fiha kathirun min adhkiya'il 'alami wal uqala'u baina Adam illa aqalla qalil. Naam. Akan tetapi banyak yang keliru dalam masalah ini, yaitu dari kalangan orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang berakal kecuali sedikit sekali. Padahal di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Tapi kebanyakan orang masih keliru. Naam. Dari kalangan orang-orang cerdas dan kalangan orang-orang berakal kecuali sedikit sekali. Nah, kalau kita tengok, kalau kita baca dalam Al-Quran, semua berisi tentang anjuran tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ya kan, situ jelas sekali. Tapi kenapa orang masih banyak orang melakukan kesyirikan? Padahal mereka setiap hari mereka baca Al-Quran. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ikhlas, disebutkan di situ kul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu esa. Tapi kenapa mereka menyembah kuburan? Tapi kenapa mereka menyembah, mendatangkan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, inilah yang akan dibahas di sini. Nah, kita lihat masuk pada kitabnya. Di sini sang muallif memulai dengan mengucapkan tahniah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih. Boleh mengatakan la syakka anna Allah subhanahu anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'in. Nah,
tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa anna ar-rasula bayyana hadzal Qur'an bayanan syafian. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang mudah. Nah, penjelasan yang memuaskan. Wa azama ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'an qadiyyat at-tauhid wasyirk. Naam. Dan perkara yang paling yang agung yang telah Allah dan Rasul-Nya jelaskan dalam Al-Qur'an adalah perkara tauhid dan perkara kesyirikan. Naam. Itu yang paling besar, yang paling agung yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Naam. Li'anna at-tauhid huwal aslul Islam. Karena tauhid merupakan pondasi keislaman. Wa aslul din merupakan pondasi agama. Wa huwal ladzi tubna 'alaihi jami'ul a'mal, di mana tauhid ini dibangun di atasnya semua jenis amalan-amalan. Makanya dikatakan yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam semua peribadatan. Artinya tauhid ini dibangun di atas ibadah. Nah, wasyirku yubtilu hadzal asl, sedangkan kesyirikan meruntuhkan pondasi itu. Wa yufsiduhu, merusak pondasi tersebut. Wa la yakunu lahu wujudun, dan bahkan menghilangkan pondasi tersebut. Li annahuma amrani mutadaddani wa mutanaqidani la yajtami'ani abadan. Karena dua perkara ini merupakan perkara yang saling berlawanan, yaitu tauhid dan syirik. Nah, dan keduanya merupakan perkara yang tidak bisa disatukan selama-lamanya. Nah, falidzalikallahu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bayyana hadzal asla fi kitabihi fi jami'il Qur'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pondasi ini fi kitabihi, dalam kitabnya, fi jami'il Qur'an, pada semua apa yang ada dalam Al-Qur'an. Fala takadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirk. Hampir-hampir tidak ada satu surah pun yang luput kecuali padanya menyebutkan tauhid, perkara tauhid dan perkara kesyirikan. Wa an-nasu yaqra'una hadzal Qur'ana wa yuraddidunahu, dan manusia senantiasa membaca Al-Qur'an ini dan senantiasa mengulang-ulangi Al-Qur'an ini, ya kan? Naam. Nah, coba perhatikan, masyarakat senantiasa membaca Al-Qur'an pada setiap malam Jumat. Itu misalkan surah Yasin. Dalam surah Yasin itu berisi tentang anjuran tauhid dan larangan kesyirikan. Di sini disebutkan fala takadu takhlu suratan min dzikri tauhid wa dzikri syirk. Hampir-hampir tidak ada satu surah pun kecuali padanya disebutkan perkara tauhid dan perkara kesyirikan. An-nas yaqra'un, manusia membacanya, senantiasa mengulang-ulanginya. Walakin, akan tetapi, qalla man mayyata yatanabbahu li hadzal bayan, akan tetapi sedikit orang yang memperhatikan penjelasan ini. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, kenapa, menjadi penyebab kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis risalah ini. Nah, bahkan orang cinta dengan Al-Qur'an, senantiasa membaca Al-Quran, tapi kenapa mereka tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala? Nah,
Walidzalika tajidu katsiran minan nas. Oleh karena itu kita mendapati kebanyakan manusia yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, wa yaqa'una fisyirki, akan tetapi mereka terjerumus pada kesyirikan. Wa yukhilluna bitauhid, mereka mengabaikan tauhid. Padahal kalau kita bacakan al-ayat pada mereka, mereka yakini bahwa itu adalah kalamullah. Mereka meyakini bahwasanya itu adalah Al-Qur'an. Kalau kita jelaskan, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah, beribadahlah engkau kepada Allah, tauhidkanlah Allah, dan janganlah kau menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Tapi kenapa mereka masih tetap jatuh pada kesyirikan? Nah, bahkan meremehkan perkara tauhid. Nah, kenapa demikian? Ma'anna hadzal amra wadihun fi kitabillahi wa fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Padahal perkara ini adalah perkara yang sangat jelas dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yamsuna 'alal 'awa'idi wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum. Naam. Itu dikarenakan apa? Mereka berjalan di atas adat kebiasaan yang mereka dapati dari abaihim, yaitu ayah-ayah mereka, bapak-bapak mereka, wa masyayikhihim, dan tokoh-tokoh mereka. Naam. Fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla baladihim. Sehingga mereka menjadi patokan menurut mereka, menjadi landasan menurut mereka adalah apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka, tokoh-tokoh mereka, dan penduduk negeri mereka. Sehingga kalau kita bantah mereka, mereka cuma mengatakan inilah yang dilakukan nenek moyang kita dahulu. Maka apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kita dahulu, maka itulah yang kami ikuti. Nah, mereka itulah yang mereka jadikan sebagai patokan usul mereka. Nah, yang dibangun di atas taklid buta, yaitu mengikuti sesuatu tanpa berdasarkan ilmu. Nah, bal akhadhahum taklidul a'ma li abaihim wa ajdadihim. Nah, mereka menjadikan patokan yaitu sebagai taklid buta kepada bapak-bapak mereka dan nenek moyang mereka. Nah, wa tabaru annal qur'ana innama yaqra'u lil barakati wa husulil ajri bitilawah. Jadi mereka itu cuma membaca Al-Qur'an. Mereka hanya menganggap Al-Qur'an itu untuk dibaca agar mendapatkan berkah. Jadi mereka seperti itu saja. Jadi Al-Quran itu cuma untuk dibaca, untuk mendapatkan berkah dan untuk mendapatkan pahala saja. Nah, mereka niatnya seperti itu. Walaisal maqsudu annahu yaqra'u lit-tadabburi wal-amali bima fihi. Jadi mereka menjadikan Al-Quran itu bukan dalam maksud untuk membaca dan mentadaburi Al-Quran serta mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Nah, inilah sehingga mereka, banyakan mereka tersesat. Nah, qalla minan nasi may yaqra'ul Qur'ana li hadzal gharad. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran tujuannya untuk mentadaburi, mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, ini sangat sedikit di kalangan manusia. Sangat sedikit disebutkan oleh Syekh di sini. Kebanyakan orang
Mereka cuma tujuan dari Al-Quran adalah cuma untuk dibaca, untuk mendapatkan berkah dan pahala saja. Nah, tidak untuk ditadaburi, tidak untuk diamalkan. Nah, innama yaqra'una littabarruki bihi awit taladzuzi bisautil qari. Nah, jadi mereka, tujuan mereka membaca hanya untuk mencari berkah, hanya untuk menikmati suara qari, wattarannumi bihi, dan mendendangkannya. Nah, itu cuma senang dengan bacaan-bacaan Al-Quran dengan yang dipenuhi dengan nada-nada saja. Nah, padahal Al-Quran itu tujuannya adalah dibaca dan ditadabburi. Nah, sama halnya dengan kita di sini, menjadi pondok tahfid yang harus bukan cuma sekedar dihafal. Nah, bukan cuma sekedar memperbanyak hafalan. Makanya banyak santri yang banyak hafalannya tapi akhlaknya tidak berubah. Nah, kenapa? Karena tujuannya cuma itu. Tujuannya untuk dihafal supaya bisa mendatangkan berkah. Dihafal cuma tujuannya untuk mendatangkan pahala, tidak ditadaburi. Padahal para sahabat, tidaklah mereka membaca 10 ayat dari Al-Quran kecuali 10 ayat yang mereka hafal itu mereka amalkan. Setelah mereka amalkan, barulah mereka pindah kepada 10 ayat berikutnya. Lihat bagaimana para salaf, salafunas soleh dahulu dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, kalau kita sekarang banyak sekali penghafal, banyak. Penghafal itu mudah. Ada yang menghafal, ada yang 30 juz hafalannya, bahkan dapat juara. Mungkin juara satu tingkat nasional sampai tingkat internasional. Tapi banyak maksiat. Nah, itu artinya apa? Al-Quran yang dia baca tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Akan sebaliknya, kalau orang yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan Al-Quran, maka akan mendatangkan perubahan yang sangat besar pada diri seseorang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu al-imam Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, laisal ilmu bikathratir riwayah walakinnal ilma al-khasiyah. Tidak dikatakan ilmu itu, tidak dikatakan orang berilmu itu karena banyaknya hafalan. Tidak dikatakan berilmu itu karena banyaknya periwayatan-periwayatan yang diketahui, yang dia hafal. Walakinnal ilma al-khasyah, akan tetapi yang dikatakan ilmu itu adalah adanya rasa takut. Al-khasyah, rasa takut kepada Allahu Jalla wa'ala. Nah, jadi seperti itu. Itulah penghafal Quran yang sesungguhnya. Semakin dia hafal Quran, semakin dia dekat kepada Allah, semakin dia hafal Quran, semakin dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia hafal Quran, semakin baik akhlaknya. Karena dalam Al-Quran berisi tentang adab yang banyak. Amma ay yaqra'a lil 'amali bihi wat tadabburi was suduri amma fihi. Adapun Al-Qur'an itu dibaca untuk diamalkan. Wat tadabbur, untuk ditadabburi. Was suduri amma fihi, untuk diterapkan dan dibandingkan dengan apa yang dijalani oleh manusia sekarang. Nah, fa hadza la yujadu illa fi qalilin minan nas. Maka ini tidak didapati kecuali pada sekelompok kecil manusia saja. Nah, di sini saya mengatakan la naqulu innahu ma'dumun. Kita tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Lakinnahu fi akallil qalili. Akan tetapi sangat sedikit sekali. Nah, apalagi di zaman sekarang. Nah,
Kama hasala li hadhihi asy-syekh nafsihi lamma hawala rahimahullah ay yaruddan nasa ila al-Qur'ani wa ma dalla alaihi al-Qur'an. Sebagaimana hal yang terjadi pada syekh sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tatkala beliau mencoba untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an dan petunjuk yang terdapat di dalamnya. Di sini beliau menceritakan bagaimana mendakwahkan tauhid. Di sini beliau mengatakan lamma hawala rahimahullah ayyaruddan nasa ila al-qur'ani wa ma dalla alaihi al-qur'anu wa yughayyiru ma hum alaihi min al-'adati wat taqlidil batilah. Tatkala beliau mencoba untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an dan petunjuk yang terdapat di dalamnya, dan beliau mengubah kebiasaan mereka yang berupa adat dan taklid yang rusak. Apa yang terjadi? Tharu fi wajhi wa badda'uhu wa fassakuhu. Maka mereka marah kepada beliau. Padahal beliau ini cuma mengingatkan apa yang ada dalam Al-Quran tentang sesuatu yang berlainan dengan apa kebiasaan yang mereka lakukan dengan Al-Quran. Beliau cuma mengingatkan tentang perkara tauhid. Beliau cuma mengingatkan tentang perkara kesyirikan, yang dimana kebanyakan mereka menyimpang dari jalan itu, yang mana mereka lebih memilih adat kebiasaan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Akhirnya mereka marah kepada beliau dan bahkan membid'ahkan beliau. Masyarakat inilah yang marah kepada beliau, bahkan membid'ahkan beliau, menuduh beliau orang fasik. Coba lihat bagaimana mereka memperlakukan beliau, ulama seperti itu. Menuduh beliau sebagai orang fasik. Bal wa kaffaruhu wattahamuhu bittihamatin. Menuduh beliau sebagai orang fasik, bahkan mereka mengkafirkan beliau dan menuduh beliau dengan berbagai tuduhan. Lakin fil haqiqati hadza la yadurru wa laysa bighoribin. Namun pada hakikatnya hal ini tidak bermudarat dan bukan hal yang aneh dalam mendakwahkan agama ini. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita mulai mendakwahkan kalimat tauhid, tentu akan banyak perlawanan, kebencian dari orang-orang yang menyimpang dari jalan lurus. Nah, ini sesuatu yang lumrah. Fa innal anbiya'a qila fihim ma huwa ashaddu min dhalik. Karena para nabi telah dituduh dengan tuduhan yang lebih parah daripada itu. Kita mungkin dituduh sebagai orang yang membawa ajaran baru. Kita dituduh sebagai orang yang datang-datang kemudian merusak agama yang ada di suatu kampung. Nah, bagaimana dengan para nabi dahulu? Tuduhan-tuduhannya itu jauh lebih parah daripada apa yang kita alami. Lamma aradu ay yughayyiru ma alayhi al-umamu min ibadati ghairillahi qila fi haqqil anbiya'i ma qila. Ketika mereka ingin mengubah kebiasaan umat-umat terdahulu berupa ibadah kepada selain Allah, maka mereka pun dituduh berbagai tuduhan. Padahal mereka adalah para nabi. Nah, itu bagaimana pada kondisi nabi itu sendiri.
Nah. Fakaifa bidduati wal ulama? Jadi bagaimana dengan para dai dan para ulama? Para nabi saja mendapatkan pertentangan sedemikian besar, apalagi kita yang para dai dan para ulama. Naam. Wa innama yurja'u binaqsi 'ala man qalahu wa man tafawwaha bihi wa katabahu. Bahkan kerendahan itu kembali kepada yang mengucapkan, kembali kepada yang membicarakannya, dan kembali kepada yang menulisnya. Jadi yang mencela itu, celaan itu kembali kepada orang yang mencela. Ammal ulama'ul mukhlisun wad-du'atu ila Allah fala yadurruhum ma qila fihim bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim. Naam. Adapun ulama yang ikhlas dan para dai yang mengajak kepada Allah, maka tuduhan-tuduhan ini tidaklah memudaratkan mereka, bahkan menambah derajat dan kebaikan mereka. Naam. Naam. Walahum qudwatun bil anbiya'i wa ma qila fi haqqihim wa mattahamu bihi. Dan mereka memiliki teladan dari para nabi dan apa yang diucapkan dan dituduhkan kepada mereka. Wallahu ta'ala yaqulu li nabiyyihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusuli min qablika inna rabbaka ladzu magfiratin wa dzu iqabin alim. Dalam surah Al-Fussilat ayat 43. Tidaklah yang diucapkan kepadamu kecuali juga telah diucapkan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Sesungguhnya Rabbmu memiliki ampunan dan memiliki siksa yang pedih. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa begitulah dalam mendakwakan kebenaran. Nah, kemudian fasyaikhu rahimahullahu fi hadhihi al-kalimat yubayyinu shay'an min hadzal amr al-ajib. Maka Syekh rahimahullah di dalam ungkapan ini beliau menjelaskan perkara yang mengherankan ini. Naam. Annan nasa yaqra'una al-Qur'an. Bahwa orang-orang membaca Al-Qur'an, bahwa manusia membaca Al-Qur'an. Wa yukthiruna min qira'atihi, dan bahkan memperbanyak bacaan mereka. Wa yahtimunahu wa yahfadhuna wa yurattilunahu. Mereka membaca, mereka menghafalnya. Naam. Wa yarkuzuna ihtimamahum bil alfadhil Qur'an wa tajwidihi wa ahkamil maddi. Maka mereka memfokuskan, mempelajari lafaz-lafaz Al-Quran tersebut, mempelajari tajwidnya, mempelajari hukum-hukum bacaannya. Nah, itu kan sekarang begitu. Bahkan yang menjadi apa namanya itu, tren sekarang, yaitu memasukkan anak-anaknya ke pondok-pondok tahfidz. Yang menjadi tren sekarang. Yang menjadi tren lagi sekarang adalah pelajaran-pelajaran yang padanya pelajarannya tentang Al-Quran, tajwid, hukum-hukumnya. Nah, ini disebutkan seperti ini keadaannya oleh Syekh. Mempelajari hukum-hukumnya, wa ahkamil idgham, mempelajari hukum-hukum idgham. Naam. Wal iqlab, mempelajari hukum-hukum iqlab. Wal izhar, mempelajari hukum-hukum izhar. Semua hukum-hukum tajwid dia pelajari. Bahkan mengkhususkan diri untuk mempelajari ilmu tersebut. Walakinnal ahamma wal maqsuda laisa hadza, akan tetapi yang penting bukan itu semua.
Naam. Saya disebutkan. Akan tetapi maksud yang paling penting bukanlah itu. Naam. Wal maqsudu tadabburul ma'ani. Yang dimaksudkan di sini adalah itu mentadabburi maknanya. Wattafaqquhu fi kitabillah, yaitu mempelajari Al-Qur'an. Naam. Ardu a'malina wa a'malin nasi ala kitabillah. Naam. Mentadabburi maknanya, memahami kitab Allah Azza wa Jalla, kemudian membandingkan amalan kita dengan amalan manusia kepada kitab Allah. Apakah amalan-amalan kita ini sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak? Apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang telah sesuaikah dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah atau tidak? Nah, itu yang sebenarnya tujuannya. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang memang sangat mengherankan. Ada seseorang yang menghafal Al-Quran 30 juz, tapi setelah itu dia pun konser nyanyi. Coba bayangkan. Nah, inilah yang dikeluhkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kondisi apa yang ada pada zaman beliau sama seperti apa yang ada di zaman sekarang kita ini. Apalagi di zaman kita sekarang sangat lebih besar lagi. Kalau kalian tengok banyaknya rumah-rumah tahfiz Al-Quran. Kalau kita masuki rumah-rumah tahfiz tersebut, rusak. Akidahnya rusak. Nah, akidahnya rusak. Kalau dilihat dari segi hafalannya bagus, dilihat dari segi ilmu Al-Qurannya bagus, akan tetapi dalam pengamalan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran tidak terrealisasikan pada mereka. Ya kan? Mereka bernyanyi ria, sedangkan Al-Quran melarang musik. Mereka berikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, Al-Quran melarang. Nah, kira-kira bagaimana? Makanya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Mereka baca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, tapi apa yang ada dalam Al-Quran tidak satupun diterapkan. Nah, karena begitu tadi keadaannya, karena mereka jadikan Al-Quran hanya sesuatu sebagai untuk mendatangkan berkah dan pahala saja. Mereka itu untuk dibaca saja. Nah, padahal Al-Quran itu akan datang kepada kita pada yaumil kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujjatun alaika wa ilaika. Al-Qur'an itu akan datang kepadamu apakah sebagai penolongmu ataukah sebagai orang yang akan mendorongmu ke dalam api neraka. Nah, ini bahaya. Nah. Hadza huwal matlub. Maka inilah yang dituntut. Nah, itu mentadabburi dan mengamalkan isi Al-Quran. Naam. An nusahhiha a'dha'ana wa an nunabbiha ala akhta'in nasi la biqasdi at-tashhiri wa qasdi an-naili minan nasi bal biqasdi al-islahi wan nasihati. Jadi tujuannya apa? Agar kita memperbaiki keadaan kita dan waspada dari kesalahan manusia, bukan karena tujuan ingin menyebarkan aib dan ingin mendapatkan apa yang ada pada sisi manusia, namun tujuannya untuk memperbaiki dan menasehati. Naam. Nah, itulah tujuannya, sehingga kita membentuk suatu lembaga dengan tujuan mengembalikan orang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Nah, mengembalikan orang kepada Al-Quran dan Sunnah, yakni mengembalikan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya para salafus salih, tiga generasi terbaik. Nah, itu mesti seperti itu.
Karena betapa banyak kelompok yang ada di negara kita ini, kalau kita ingin hitung tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Nah, kalau kita tanya mereka satu persatu, apa pegangan kalian? Tentu mereka mengatakan Al-Quran was-sunnah. Akan tetapi pegangan mereka Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman imam-imam mereka. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita membimbing kita, mengajarkan kepada kita, khairun nasi qarni, sebaik-baik masa adalah masa thumma yalunahum, kemudian masa setelahnya thumma yalunahum, kemudian masa setelahnya. Jadi ada tiga generasi terbaik yang Nabi sebutkan, yaitu masanya Nabi yang dimana padanya ada para sahabat, thumma yalunahum, kemudian masa setelahnya yaitu masanya tabi'in, yaitu muridnya para sahabat, thumma yalunahum, kemudian masa setelahnya yaitu masa itba'ut tabi'in, yaitu muridnya para tabi'in. Nah, di sini Nabi menyebutkan tiga generasi ini yang harus kita ikuti. Kenapa? Karena pemahaman mereka sama. Nah, inilah yang disebut dengan salafus soleh, itu orang-orang soleh terdahulu. Nah, setelah generasi berikutnya, fasayar tilafan kathira, maka kalian akan mendapati banyak sekali perselisihan-perselisihan. Nah, di situ kita dapati banyak perselisihan. Kenapa banyak perselisihan kita dapati? Karena mereka tidak kembali lagi kepada sesuai dengan pemahaman tiga generasi tersebut. Nah, paham ya? Inilah muqaddimah dalam kitab Usulus Sittah. Insyaallah nanti kita akan masuk pada al-aslul awal, yaitu pondasi pertama dalam kitab tersebut. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Jadi pertemuan kita sudah ada dua kitab, yaitu pertama kitab Riyadus Salihin, yang kedua adalah kitab Al-Usulus Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, jadi demikian dulu penjelasan yang sempat kita bawakan pada hari ini, pada siang hari ini. Semoga bisa mendatangkan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.